Halo guys, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Guys, ini aku lagi mau jalan ya, mau beli sarapan di pagi hari. Biasa ya kalau aku bangun tidur. Ini pekerjaan aku dari mulai bangun tidur, guys. Aku akan spill pekerjaan aku dari mulai aku bangun tidur ya, guys ya. Supaya kalian tahu jadwal aku setiap paginya itu apa ya, guys. Aku kalau di rumah itu ini aku itu bangun 7:30, guys, karena nenekku itu bangunnya itu 7:30. Dulu waktu aku tuh baru di sini, aku tuh bangunnya pagi, guys. Jam 6 aku udah bangun karena nenekku tuh jam 7 tuh harus pergi ke gereja ya, guys. Tapi semenjak ada pandemi, nenekku tuh udah nggak ke gereja lagi, guys. Jadinya aku harus nenekku tuh nyuruh aku tuh bangunnya 7:30. Dan habis aku bangun 7:30 itu, nenekku aku bangunin, aku pakein kaos kaki untuk nenekku. Terus habis itu aku gosok gigi, aku dandan gitu ya. Terus aku tuh pergi beli sarapan, guys. Itu udah aku lakukan selama 8 tahun ini, guys. Jadi aku tuh kalau pagi hari itu aku enggak pernah masak, guys. Aku tuh selalu beli sarapan di luar gitu, jadi di restoran gitu. Terus waktu sebelum pandemi aku sama nenekku tuh duduk di restoran gitu ya, makannya tuh di sana, guys. Tapi semenjak sudah nenekku ada pandemi dan enggak pergi untuk ke gereja lagi, aku beli sarapannya tuh dibawa pulang, guys, gitu. Kita makannya tuh di rumah gitu, aku sama nenekku. Jadi kegiatan pagi harinya aku itu, aku belum bekerja ya, guys. Aku mulai bekerja itu setelah jam 11 siang. Jadi aku 7:30 itu aku cuci muka, gosok gigi, terus dandan gitu ya, pakai pakaian luar gitu. Terus aku tuh beli sarapan gitu, makan. Terus aku nanti tuh jam 9 itu udah di rumah gitu ya. Jam 10 terus aku tuh belanja dulu, guys, jam 10. Jadi nanti 10:30 aku pulang rumah, aku mijitin nenekku, guys. Setelah itu baru nih sampai jam 11 aku mijitin nenekku tuh setengah jam aja gitu kan. Itu satu hari itu 3 kali gitu, tapi setengah jam. Dan setelah itu, guys, ya, setelah mijitin baru aku itu lakuin kerjaan aku gitu, kayak ngepel dan bersih-bersih gitu sedikit aja. Nanti jam 1 juga udah nenekku makan siang gitu, guys. Jadi aku tuh kegiatannya aku tuh simple aja ya, yang penting itu nenekku tuh dipijitin udah deh, guys. Jadi kalau masalah bersih-bersih gitu tuh sesuka hati aku gitu, guys. Mau dikerjain boleh, mau enggak boleh, tetapi karena aku tuh orangnya itu suka bersih-bersih, jadinya aku ya tiap hari ngepel. Katanya nenek tuh enggak boleh ya, tapi aku tuh suka aja gitu karena kebersihan itu sebagian dari iman ya, guys. Jadi itulah kegiatan pagiku, guys. Jadi sampai jam 1 nenekku makan, terus dia tidur lagi jam 2 gitu. Baru aku masak nanti untuk makan malam jam 5 setelah dia bangun gitu. Aku mandiin dan baru aku masak untuk dinner gitu, guys. Itulah ya pekerjaan aku itu, cukup simple aja, guys. Pokoknya terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah dengerin cerita simple aku di pagi hari. Terima kasih banget ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, guys. Bye-bye.